tinggi sebab ikut cara Tuhan. Cipta nafsu dan tanya dia, wahai nafsu, siapa kamu? Apa nafsu nak jawab? Nafsu ini banyak nakal, banyak masalah. Wa nafsin wa ma sawwaha alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia ada jahat dan ada baik. Dua-dua kuasa itu ada dalam diri kita. Jadi yang mana satu yang nak berfungsi dalam badan ini, yang kita boleh kawal dia dengan roh, yang boleh ikuti dengan qalb dan aql, yang boleh dengan anggota badan ini melaksanakan apa yang dia arah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila tanya, wahai nafsu siapa kamu? Dia jawab, aku kau lah. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini Tuhan yang cipta kamu, macam itulah jawab. Tu nafsu tu ada sekarang dalam diri kita. Dan dialah yang buat masalah dalam seluruh dunia. Dialah yang mendirikan masalah besar dekat negeri Arab. Naik mursi, mursi semalam, mursi akursi, sekarang mursi tahti kursi. La ilaha illallah. Jadi macam mana yang berlaku ni, apa? Nafs saja. Wah, ni perjuangan Islam bukan suara. Perjuangan Islam bukan mesti jatuhkan yang atas. Kita naik baru perjuangan Islam. Tak semesti. Tak semesti. Sayyidina Khalid panglima besar. Tetapi Sayyidina Umar bila naik katakan, Khalid, nanti orang fitnah dengan kamu, kamu jadi tentera biasa. Sami'na wa ata'na. Khalid jadi tentera biasa. Tak memberontak, tak buat bersih, tak buat itu, tunjuk perasaan. Wah, ini Umar ni tak guna, ana mesti lawan dia. Saya sepatutnya yang jadi khalifah, dia tak layak. Masya Allah. Kalau itulah reaksi sahabat, Islam tak akan sampai kepada kita. Hancur, balik lagi kepada nafs. Yang menghancurkan Iraq, nafs. Yang menghancurkan negeri Yaman, nafs. Yang menjadi Libya, Burak Randa, Jazair, nafs. Yang menjadi Palestin sudah hilang, nafs. Yang menjadi umat Islam tak boleh bersatu, Allah tanya dia balik semula. Selepas disiksa dalam api neraka 1000 tahun, wahai nafs, siapa kamu? Aku kau lah. Masya Allah, masih lagi angkuh dan takabur. Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, wahai hamba-hambaku, ambillah nafsi ini, ajar dia macam mana ikut arahan Tuhan. Dia terus bagi arahan supaya lapar dan dahaga. Tak sampai beberapa tahun, tak sampailah lama, macam dalam neraka ni disiksa lama pun masih lagi kejahatan itu tak dapat dibersihkan, tak dapat disucikan, tak dapat tanggal dia punya keangkuhan itu. Tetapi bila lapar dan dahaga, sudah. Bila Tuhan tanya, siapa kamu? Ana al-'abdul zalil wa anta ar-rabbul jalil. Ighfir li ya jamil. Aku hamba yang dhaif, yang lemah, yang miskin, banyak salah, banyak silap. Lapor. Dan engkaulah Tuhan yang maha agung, ampunilahkan dosa kami. Bermakna, apa yang kita boleh faham daripada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam? Sebenarnya Allah bukan beri kita susah, tapi beri kita satu hadiah. Terimalah hadiah dan tawaran yang ditawarkan dalam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadr. 83 tahun bercuma kalau kita salat Isyak berjamaah, Subuh berjamaah, bangun sedikit jam saja doa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Siti Aisyah beritahu, dan Sayyidina Umar meriwayatkan daripada Rasulullah, lebih baik daripada qiyam sepanjang bulan Ramadan, malam Lailatul Qadr 83 tahun. Bukan itu saja, bahkan ada hadiah besar, malam yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memberi, memanggil malaikat, tengoklah hamba-hambaku sudah puasa penuh. Lepas tu sekarang dia bertakbir keluar ke masjid nak salat raya. Wahai hamba-hambaku malaikat, kalau orang yang kita ubah ni buat kerja, apa yang sepatutnya kita buat? Malaikat menjawab, bagilah dia punya ubah tu. Dia katakan, wahai malaikatku, saya saksikan kamu bahawa ubah mereka lepas daripada neraka dan terjamin mereka menjadi ahli syurga dari bintu ar-rayyan semua.